sangat jatuh dalam aspek-aspek itu. Terakhir, titik pesan ibu bapak, saudara saudari yang sama mandi, adik-adik yang baik, mohon ketamalan wajib untuk mendunia. Ya, jangan membatasi diri, jangan membatasi wawasan tanpa alasan. Tidak ada alasan kenapa Kota Malang, masyarakat Malang, budaya Malang tidak bisa mendunia. Ya, di era digital, melalui internet, melalui social media, audiensi kita adalah seluruh dunia. Dan kesian dunia kalau dunia tidak bisa ikut menikmati budaya, kreativitas, inovasi masyarakat Malang. Sekian, selamat atas hari ulang tahun dan juga demikian banyak keberhasilan-keberhasilan pemerintah maupun masyarakat Kota Malang. Masa depan Kota Malang sangat cerah dan saya gembira